Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billah. Syukur alhamdulillah anak-anakku, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tanpa henti-hentinya telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat masih diperjumpakannya kita dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam marilah senantiasa bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan salawat yang kita lantunkan bersama kita diakui sebagai umat-Nya dan nanti mendapat syafaat-Nya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang solih dan solihah yang selalu dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah berada di hari keempat di bulan Ramadan. Ustazah harap semoga puasa kita yang sudah 4 hari kita jalani ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala dan dihapuskan pula dosa-dosa kita yang sudah lalu. Karena salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah saat kita berpuasa mengharap pahala karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni. Nah anak-anak, sudah 4 hari berpuasa, berarti masih harus berpuasa lagi insya Allah sebanyak 26 hari, iya kan? Nah di sini Ustazah Ismi akan mengajak anak-anakku belajar bagaimana menjaga ibadah puasa kita agar mendapatkan pahala dan tidak sia-sia. Maka dari itu ada dua hal yang harus kita hindari agar puasa kita diterima oleh Allah, berpahala dan tidak sia-sia. Hal yang pertama adalah kita harus menghindari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa saja itu? Nah, perkara yang membatalkan puasa itu banyak sekali. Yang pertama adalah makan dan minum disengaja. Jadi kalau kita makan, minum sengaja saat pagi hari ini misalnya kan sedang puasa Ramadan, maka otomatis secara langsung puasa kita akan batal anak-anak. Berbeda jika misalnya kita minum karena lupa. Nah karena lupa ya anak-anak ya, insya Allah puasanya tidak batal. Tapi kita juga tidak boleh berpura-pura lupa. Ingat ya, lupanya lupa yang sesungguhnya, bukan lupa yang dibuat-buat. Nah, selain makan dan minum disengaja, perkara kedua yang membatalkan puasa adalah muntah secara sengaja. Apa ada us? Tentu ada. Anak-anak, muntah yang disengaja itu semisal kita menggunakan jari telunjuk kita ini dimasukkan ke dalam mulut kita. Nah, nanti setelah jari telunjuk ini masuk ke mulut kita, ternyata ada rasa-rasa ingin muntah. Jika itu disengaja sampai muntah beneran, maka puasa kita bisa batal. Jadi jangan dicoba ya anak-anak ya, betul-betul diperhatikan. Perkara ketiga yang membatalkan puasa adalah murtad. Murtad adalah seseorang yang keluar dari agama Islam. Nah,
berpindah agama dari agama Islam ke agama yang lain, maka secara langsung puasa orang tersebut akan batal. Perkara keempat yang bisa membatalkan ibadah puasa kita adalah haid dan nifas. Nah, khusus haid dan nifas ini yang mengalami hanya anak perempuan saja. Ya, kalau haid itu akan dialami oleh anak perempuan yang umurnya 9 tahun ke atas. Sementara nifas itu yang mengalami adalah bunda kita yang baru saja melahirkan. Nah, itu yang keempat ya anak-anak. Perkara yang kelima yang membatalkan puasa adalah hilang akal atau gila, atau bisa disebut juga pingsan. Jadi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk makan sahur agar setelah paginya kita berpuasa kita masih punya tenaga untuk beraktivitas, ya, sehingga kemungkinan besar dengan sahur itu punya tenaga banyak ketika kita beraktivitas tidak kelelahan dan bisa menghindari yang namanya pingsan. Nah, itu ya anak-anak, 5 hal yang harus kita hindari agar puasa kita tidak batal. Anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang soli dan solihah yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita juga harus menjaga puasa kita agar tetap berpahala, agar tidak sia-sia. Karena sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa banyak sekali orang yang berpuasa dari puasanya tersebut tidak dapat apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Wah, kalau seperti itu ada pertanyaan, kenapa Ustazah puasa saya kok tidak berpahala atau pahalanya dihapus? Nah, ini ya, perlu kalian tahu ada beberapa perkara anak-anak yang harus kita hindari agar puasa kita diterima oleh Allah, berpahala, menghapus dosa-dosa kita dan tidak sia-sia. Pertama adalah kita hindari berkata bohong atau dusta. Mungkin kita berbohong tidak ada orang yang tahu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu yang tampak ataupun yang tersembunyi di dalam hati kita. Jadi benar-benar hindari berkata bohong agar puasa kita pahalanya tidak dihapus oleh malaikat. Perkara yang kedua yang harus kita hindari agar puasa kita tidak sia-sia adalah menggunjing. Nah, jangan menggunjing ya. Menggunjing itu apa Ustazah? Menggunjing itu adalah ghibah anak-anak. Ghibah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya dengan maksud menjelek-jelekannya. Itu dilarang oleh agama kita dan sekaligus bisa menghapus pahala puasa kita. Yang ketiga, perkara yang menghapus pahala puasa kita adalah apa? Ya, betul sekali. Berkata kotor dan kasar. Berkata kasar misalnya itu membentak-bentak, kemudian berkata kurang sopan, berbicara sesuatu yang tidak pantas untuk dibicarakan. Nah, itu bisa membuat puasa kita pahalanya dihapus oleh malaikat juga. Perkara yang keempat yang harus kita hindari anak-anak agar puasa kita tetap berpahala dan tidak dihapus pahalanya oleh malaikat adalah kita hindari berkata sia-sia. Berkata sia-sia dalam hal ini adalah menyakiti hati orang lain. Kita dilarang sekali untuk menyakiti orang lain.
Karena keislaman seseorang itu dikatakan sempurna jika saudaranya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Perkara yang kelima adalah kita harus menghindari yang namanya emosi atau marah-marah. Kalau sedang puasa, tidak hanya kita harus menahan lapar, menahan dahaga, tetapi kita juga harus menahan emosi. Tidak boleh marah-marah ya. Karena kalau kita marah-marah, maka pahala puasa kita akan terhapus. Nah, anak-anak, alhamdulillah itulah sedikit mutiara kalam hikmah yang Ustazah Ismi dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kita harus menghindari 5 perkara yang membatalkan puasa dan 5 perkara yang bisa menghapus pahala puasa kita. Kita praktekkan ya, karena insya Allah kita masih akan menjalani ibadah puasa Ramadan sampai 26 hari lagi. Jaga puasanya agar berpahala dan menghapus dosa-dosa kita. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.